teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya mau ngasih tahu cara atau tutorialnya ya, cara masang pelek belakang Vega lama ya. Cuman kita pakai daun, bukan daun 17 ya teman-teman, ini daun 16 ya. Daun 16, ini tromolnya, tromol Vega lama. Untuk ukuran jari-jari teman-teman lihat di akhir video nanti ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung pasang. Perhatiin ya teman-teman agar teman-teman tidak salah pasang ya cara masangnya. Oke teman-teman, seperti biasa kita bedakan ya. Nih. Yang ini yang bengkongnya ke bawah dengan bengkongnya ya lurus semua, ini cuman panjang pendek aja ya. Ini yang panjang, ini yang pendek. Yang panjang kita taruh di bagian bawah sini. Set. Ya. Yang pendek tadi kita taruh di bagian sini. Sini ya. Tuh. Bukan di sini. Salah itu. Kita harus di belakangnya. Dikelang satu langkah. Oke, selang satu langkah. Oh, teman-temannya. Nah. Udah penuh. Ini tadi yang ini ya. Kelang satu langkah juga ini. Yang atas ya. Ini yang posisi tegak ya. Kelang satu langkah. Oke, kita balik. Untuk yang bagian bawah kita pasang lagi yang panjang ini ya, panjang kita pasang bagian bawah ini. Kita tinggal masukin aja ya teman-teman. Nah. Untuk yang atas sama aja teman-teman. Teman-teman pasang yang pendek ini, ini yang pendek ya. Kita pasang di bagian atas. Oke. Sampai selesai, oke. Oke teman-teman, jika sudah kepasang semua jari-jarinya, cara pemasangnya kayak gini ya teman-teman. Hitung dari yang ini, ini jari-jari yang paling yang atas ini ya, kita hitung sampai 6 ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Nah berarti yang itu arahnya ke sini ya, tapi yang ini juga kita arahin dulu ke sini nih ya. Nah jadi temuannya dari sini ya, hitung ya, 1 2 3 4 5 6. Nah itu temuannya ya teman-teman. Nih, jadi kayak gini ya. Oke, teman-teman, kita langsung pasang. Oke, ya, seperti biasa ya, kalau patokan kita di daun peleknya, kita patokan dari sini. Lubang pentil. Yang sebelahnya pun sama cara ngitungnya ya, kita hitung 1 2 3 4 5 6. Itu temuannya teman-teman. Tarik ya ini. Sebelahnya pun sama, hitung ini 1 2 3 4 5 6. Oke teman-teman, pasang seperti yang saya maksud ya, cara penemuannya 6 ya untuk yang bagian sini. Oke teman-teman, untuk pemasangan sebelah sini sudah selesai, ditebalik ya teman-teman. Ini ya, cara penemuannya kayak gini ya, sama seperti di sebelah sini ya. 1 2 3 4 5 6 itu temuannya ya.
yang bawah ini tarik ke sini ya, ini tarik ke sini nih kayak gini ya teman-teman. Kita langsung pasang saja ya teman-teman, nggak usah lama-lama ya. Nih sebelahnya pun sama ya, dari sini kita hitung 1 2 3 4 5 6 cara penemuannya ya, 6 langkah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam langkah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Mantap teman-teman, ini lubangnya saya bor karena ini kurang miring, ini pelek Rossi memang selalu kurang miring. Oke mantap, selesaiin sampai selesai cara masangnya. Oke teman-teman, pemasangan sudah selesai ya. Ini tadi kita pakai tromol pega lama ya ini teman-teman ya. Nah untuk ukuran jari-jarinya kita tadi pakai ini ya teman-teman, bentar kelihatan tuh. Nih 9 × 164 ya teman-teman. Untuk cara penemuannya lihat di sini ya, jadi ini sudah ditulis kayak gini ya. Temuan pasangannya 6 ring. Pasangannya 6 ya. Ini buat ring 16 atau daun pelek 16 ya teman-teman. Oke teman-teman, pemasangan sudah selesai ya, dan ukurannya teman-teman sudah tahu ya, ini ukurannya 164. 164 ya. Oke teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang menjalankan ya. Oke, semoga bermanfaat tutorial dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap teman-teman.